Ya, saudara, hari ini kita pergi ke kebun dan kita terkejut bro apabila melihat kejadian ini terjadi, iaitu kebakaran yang berlaku di kebun kita pada hari ini. Punca kebakaran kurang jelas, tetapi ini adalah punca daripada orang yang tidak bertanggungjawab dan dilarang sekali membuat pembakaran di musim kemarau untuk mengelak kejadian yang tidak diingini berlaku. Ya, guys, inilah video saya sebelum kejadian kebakaran, di mana sebelum ini saya telah memberi tumpuan 100% untuk kebun saya ni, di mana saya pernah berkata, ya, di sinilah harapan, di sinilah segala-galanya, ya guys, ya, ya. Beginilah kita usahakan kebun yang kita buat di sini, guys, ya, betapa happy-nya kita kerja menjaga rumput, memberi baja supaya dia cepat membesar. itulah bahayanya apabila ada orang yang tidak bertanggungjawab yang sengaja membakar musim kemarau, ya. Ini tinggal kenangan saja, guys, ya. Kebanyakan anak buah yang kita tanam seperti Munsang King, durian, ya, Munsang King, ada beberapa yang telah hangus terbakar gara-gara kebakaran ini. Ini ialah pokok nangka saya sebelum kebakaran ini terjadi, ya. Memang puas hati apabila melihat pembesaran dia dengan daun-daunnya yang hijau. Ini kenangan sajalah, guys, ya, kenangan saja. Tinggallah sisa-sisa yang tinggal apabila dimakan oleh api. Ya, waspada, guys, jangan sekali-kali membuat pembakaran di musim kemarau, sebab kita tak tahu apa yang terjadi seterusnya. Ya, itulah pesanan saya. Itulah maklumat yang saya nak sampaikan. Ya, kita teruskan. Ya, ini dia kelapa suatu hari nanti, okay. Suatu hari nanti kita harap kelapa kita ini akan menghasilkan buah yang banyak, guys, ya. Ya, ini satu pokok, ya. Pokok ini ialah cempedak nangka, ya. Daun dia seperti yang nangka yang sebelah sana, tapi dari beza dia, daun dia ada sedikit kalenan corak bentuk daun dia, ya. Ini dia cempedak nangka, ya, guys, ya. Ini pun sekarang membesar dengan subur, mungkin tanah ini sesuai dengan dia. Dia mudah-mudahan dalam 4 tahun lagi kita mengharapkan dia memberi ataupun mengeluarkan buah untuk kita, guys, ya. Ya. Hey, panas hari ini, guys, ya. Begitulah. Serba sedikit pada pagi hari ini, guys, ya.
sengaja nak bawa kita jalan-jalan bersama saya di kebun saya ni guys ya. Inilah di sinilah apa nama harapan kita. Di sinilah segala-galanya untuk saya. Oke. Suatu hari nanti dia akan menghasilkan buah-buah ya. Oke. Dari hasil buah-buahnya guys, tidaklah saya makan dia seorangan guys. Oke, kita akan coba mencari tempat kita untuk menjual, untuk mendapat sedikit uang guys ya. itulah tujuan kita. Takkan kita tanam, kita makan sendiri kan, untuk mendapat hasil juga sedikit ya. Oke, saya rasa itu saja pertemuan kita pada hari ini. Nah, hari ini panas. Oke. Jumpa lagi di lain video yang mendatang. Yes.